Raja Bahrain. Dia bawa dia punya knife. Tuan Pak, di situ dia kita saksikan sikit juga tadi keberangkatan Jimat Tuan Beri Yang Mahmulia Raja Bahrain, juga dulu disambut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi ini agak simbolik ya, dalam kita mentamsilkan, menterjemahkan dan juga memberikan gambaran berkenaan hubungan baik antara kedua-dua negara dan juga entiti raja Tuan. Dan tiba ke bawah duli Yang Mahmulia Paduka Sri Baginda Sultan Brunei Darussalam, disambut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Wahdi kena jalan slow. Wahdi tak payah datang lah fansi-fansi macam ni dah. Ke bawah duli Yang Mahmulia Paduka Sri Baginda Sultan Brunei Darussalam, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, yang juga memegang kuasa memerintah tertinggi di negara Brunei Darussalam, menjalankan tugas-tugas baginda di negara Brunei, dibantu oleh Majlis Mesyuarat Diraja, Majlis Mesyuarat Pengangkat Raja dan Majlis Agama Islam, serta Majlis Mesyuarat Menteri-Menteri Kabinet dan Majlis Mesyuarat Negara. Tiga kali kena naik mekwe. Seterusnya dipersembahkan dengan Pak hormat Azizah tak boleh naik. Diraja yang dipersembahkan oleh Kawalan Kehormatan Utama, diringi oleh pencergam Pusat Regimen Askar Melayu Diraja. Keberangkatan Februari 1937 di Port Dickson, Negeri Sembilan, dan Batalion pada peringkat awal dikenali sebagai Experimental Company atau Company Percubaan, dan dianggotai oleh 25 orang pemuda Melayu yang terpilih sehinggalah sejarahnya kini. Jadi amat panjang sejarahnya dan juga penglibatan bagi pasukan istiadat dan juga dari anggota Angkatan Tentera Malaysia, juga Batalion Pertama Regimen Askar Melayu Diraja. Jadi di kesempatan ini tuan, mungkin suatu pengharapan supaya atur cara istiadat pertambalan ini akan menjadi suatu istiadat yang akan ditekuni dan juga dikenang sehingga selama-lamanya. Saya amat berharaplah dengan persiapan dan kepersediaan yang teliti dalam semua aspek ini, istiadat pertambalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim ini berlangsung dengan lancar dan memberi kesan positif kepada semua pihak yang terlibat dan kepada rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Semoga melalui acara-acara yang diadakan sempena istiadat pertambalan ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dapat menyatukan rakyat Malaysia. Ya, yeah.
ayuh seluruh rakyat Malaysia bagi momen yang dinanti-nantikan. Kita berikan tumpuan pada ketika ini untuk keberangkatan ke bawah duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim. Keberangkatan Baginda Tuan Puan disambut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan seterusnya berangkat ke Pertuan Diraja dan akan dipersembahkan dengan hormat diraja. Serentak dengan lagu negaraku Panji pribadi kepada Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Juga turut diberikan tumpuan pada ketika ini dan seterusnya Ketua Kawalan Kehormatan Dam mengadap kepada kepada Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Pemeriksaan Kawalan Kehormatan Dam. Thank you.
selesai pemeriksaan yang disempurnakan oleh Kepala Mahuya Sri Berke Baginda Yang Dipertuan Agong. Masuk ke Menteri pada waktu ini. Kemudian Paduka Baginda Tengku Hassan Ibrahim Alam Shah Imeal Sultan Abdullah Ya'atuddin Al-Mustafa Bila Shah Pemangku Raja Faham. Saya punya sekejap tu dah siap pegang. Jangan pegang tu sebab benda tu heavy benda yang dia pakai. Aku jatuh. Sultan Perak Darul Tuan, Sultan Nazrin Muhyiddin Syarif, yang marhum Sultan Azam Muhyiddin Syarif.
Tuan Ku Chris, ibu almarhum Tuan Ku Munawir dan Duli Yang Maha Mulia Tuan Ku Amran Besar Negeri Sembilan, Tuan Ku Aisyah Rohani bin almarhum Tuan Ku Besar Mahmud.
Bong duduk dulu. Bori ini berkecil. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patih, pohon diampun. Patih pohon limpah berkenan. Ke bawah beli yang maha mulia, Sri Paduka Baginda Tuanku, untuk patih memulakan istiadat pertambalan. Ampun Tuanku. Bismillahirrahmanirrahim. Menjunjung titah perintah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim adalah dengan ini diisytiharkan bahawa istiadat pertambalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sultan Ibrahim sebagai Yang Dipertuan Agong ke-17 dizahirkan sekarang. Dato' Paduka Maharaja Lela menghadap dan memohon perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong untuk membawa masuk Al-Quranul Karim dan alat-alat kebesaran istiadat pertambalan ke Al-Quranul Karim dan alat-alat kebesaran bagi istiadat pertambalan ke dalam balai Rong Sri. Ampun Tuanku, kita dijemput. Saat yang gemilang-gemilang ini, maka Sri Paduka Baginda ditabalkan menaiki tahta kerajaan menjadi turus negara bagi Malaysia dengan bergelar ke bawah Duli Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong ke-17. Demikian dari pemasyuran melalui Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim selaku yang dipertuan agung yang ke-17 oleh Yang Menghormat Perdana Menteri Malaysia. Dipersembahkan dengan keris kerajaan. Bukan
akan laju ke pusat melayu yang sangat berdinamika. Terutama sekali dalam sedap pertambalan. Kau untuk dikenal sebagai keris pantai. Semua ini mohon pergi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sultan Ibrahim bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Taala kerana melimpah izinnya saya telah dipilih menjadi pihak dipertuan. Dengan ini, saya akan menjalankan seadil-adilnya pemerintahan bagi Malaysia mengikut undang-undang dan pelbagai negara serta memberi cara dengan sempurnanya setiap bahasa agama Islam dan beri teguh di atas pemerintahan yang adil dan aman dalam negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmadu wa nusalli ala rasulil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Menghadap kepada Duli yang maha mulia Sri Baktuka Baginda yang dipertuan agung. Menghadap kepada Duli yang maha mulia Sri Baktuka Baginda Raja Permaisuri Agung. Menghadap kepada Duli yang maha mulia Raja-Raja Melayu. Menghadap kepada Duli yang maha mulia Paduka Seri Sultan Brunei Darussalam dan Pangeran Raja Isteri. Kepada Duli yang maha mulia Raja Bahrain, King Jemua Bahrain. Ampun tuanku beri berulampun sebab pati mohon diampun. Dengan penuh hormat dan tauzinnya, kerajaan serta sekalian rakyat jelata mohon merafak sembah setinggi-tinggi ucapan tanya di atas pertabalan kepada Duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Sultan Ibrahim sebagai yang dipertuan agung dan kepada Duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda Raja dari Sofia sebagai Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agung. Sesungguhnya pertabalan kepada Duli yang maha mulia tuanku. Dia sepupu tak dengan Raja Nazrin? Yang insyaAllah akan mampu. Bapak dia yang tua, bapak dia dulu jadi agung. Kerajaan dan seluruh rakyat yang bapak Nazrin jadi agung. Berdoa kepada Allah Subhanahu Taala. Semoga kepada Duli yang maha mulia Sri Paduka Baginda tuanku berdua serta kerabat sentiasa dilimpahi rahmat dan hidayahnya, kekal karar di atas singgasana pemerintahan, juga beroleh afiat dan penuh kedaulatan. Saya juga dikenang juga jasa dan khidmat kepada Duli
Sayyidina Sultan Pahang, Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa bin Nasrah, Ibni Almarhum Sultan Haji Ahmad Shah, dan kembali Paduka Baginda Tengku Afan Pahang, Tengku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Binti Almarhum Sultan Iskandar Al-Haj, yang telah menaungi pemerintahan dengan amanah serta bijaksana sekali. Ampun Tuanku, institusi yang dipertuan agung adalah tonggak kekuatan negara dan rakyat berbagai kaum. Selain berperanan sebagai pendaung agama Islam, sebagai agama persekutuan, pengukuh kedudukan bahasa Melayu dan pembela hak dan keistimewaan orang Melayu serta bumiputera, di samping menjamin kesaksamaan dan keadilan bagi semua warga dalam memaknai prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlemen. Tuanku turut berperanan dalam menjamin jalinan erat di antara negara jiran dan di peringkat Asia, negara-negara Islam dan di peringkat antarabangsa. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Di bawah naungan Tuanku, kerajaan dan rakyat akan mengharungi liku gelora ekonomi dunia melalui prakarsa baru yang mampan bagi menjamin kesejahteraan rakyat. Langkah-langkah tegas seperti yang digaris dalam kerangka ekonomi madani telah mencetus kadar pertumbuhan yang merangsangkan dengan tercatatnya 5.8% bagi suku kedua tahun ini. Momentum segar ini diperkukuh dengan angka nilai perdagangan bernilai 1.396 triliun ringgit, sementara nilai pelaporan baru yang diluluskan adalah sebanyak 83.7 bilion ringgit. Untuk suku pertama tahun ini, yakni 13% lebih tinggi ketimbang 74.1 bilion ringgit tahun lalu. Rakyat, ikhtiar diteruskan. Tapi dia tak tahu nak dia punya yang menekankan reformasi pendidikan dan kesihatan, melalui peningkatan tahap dan kualiti prasarana, aspek penguasaan bahasa Inggeris, serta penerokaan bidang-bidang baru seperti kecerdasan buatan artificial intelligence, transformasi digital dan transisi peralihan tenaga. Selain itu, berkat kerjasama semua agensi dan jabatan-jabatan kerajaan, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana usaha menoktahkan kemiskinan tegar akan terjelma pada akhir bulan ini. Di samping maksudnya kerajaan selamat, tak sempat memberikan penekanan kepada isu perumahan rakyat dan permasalahan kos sara hidup. Ampun Tuanku, dalam usaha mewujudkan reformasi dan transformasi dewasa ini, kerajaan akan terus konsisten dalam menekankan nilai-nilai murni, pemantapan akhlak dan pengukuhan jati diri bangsa. Selain tumpuan diberikan kepada aspek meningkatkan kecintaan dan kesetiaan kepada perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Ampun Tuanku, institusi yang dipertuan agung adalah mahkota negara dan rakyat yang mampu mengikat semangat kesatuan dan perpaduan dan dimuliakan sebagai mercu keihsanan. Justru parti bagi pihak kerajaan serta rakyat sekalian juga berikrar agar sentiasa menumpahkan tahan setia kepada Tuanku serta berdoa semoga Allah SWT melimpahkan kebahagiaan yang maha mulia Sri Paduka Baginda berdua inayah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ketika tadi Mama dan Tuan Sri Anwar Ibrahim berada di Malaysia baru saja mempersembahkan ucapan tahniah, mempersembahkan ucapan tahniah dan ikrar dan setia kepada yang diberikan agung persembahan perkembangan. Itu masing-masing wife masing-masing. Now, apa itu? Yang lebih itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihi. Segala puji bagi Allah, Tuhan kita Wisnu Alam. Selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad, semulia-mulia Rasul serta sahabatnya sekalian. Alhamdulillah, bersyukur saya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat berhimpun di dalam istiadat pertabalan saya sebagai yang dipertuan agung ke-17 pada hari yang bersejarah. Terlebih dahulu, saya ingin menzahirkan ucapan menyujung kasih kepada Yang Maha Mulia Raja Raja Melayu yang telah memberikan kepercayaan dan penghormatan kepada saya untuk memikul amanah dan tugas sebagai ketua negara. InsyaAllah saya akan melaksanakan tanggungjawab yang diberikan dengan jujur dan ikhlas dan memerintah dengan adil dan saksama serta penuh timbang rasa kepada semua rakyat jelata demi menjaga kesejahteraan dan kedaulatan negara. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Memanda Perdana Menteri di atas ucapan yang dizahirkan sebentar tadi. Saya berharap kerajaan akan terus berusaha untuk meringankan beban hidup rakyat dan membangunkan negara dengan lebih maju dan makmur. Bersempena isyarat yang bersejarah ini, saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan di atas keberangkatan Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang Dipertuan bagi negara Brunei Darussalam dan Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pangeran Anak Raja Salihah. To Your Majesty King Hamad bin Isa Al-Khalifa, the King of Kingdom of Bahrain, may I thank you for Your Majesty present here today, which signifies the close relationship we share. Saya juga menunjuk setinggi-tinggi kasih kepada semua Yang Maha Mulia Raja-Raja Melayu dan wakil-wakil baginda yang sudi berangkat di dalam majlis ini. Saya juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada semua yang hadir di sini dan juga memutuskan ucapan tahniah serta iringan doa sempena pertabalan saya sebagai Yang Dipertuan Agong pada hari ini. Nangis pula. Ini kan terjadi juga. Saya juga mengucapkan penghargaan yang dari sisi
semua pihak yang terlibat dalam menjayakan istiadat pada hari ini dan semua majlis yang dianjurkan. Akhir kata, marilah kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga negara Malaysia akan terus maju dan makmur serta seluruh rakyatnya kekal hidup bersatu padu, aman sentosa dan bahagia. Sekian, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tu cepat main-main dia better. Ambil ni. Patikah. Laju sikit. Kabaran hambamu sebagai Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agung. Kami memohon berkatilah ya Allah istana pertabanan ini. Engkau limpahkanlah riayah dan inayahmu. Kurniakanlah ya Allah taufik dan hidayah yang berkekalan, istiqamah dan keazaman ke atas baginda supaya dapat melaksanakan tugas dan wajiban ini dengan sempurna dan jayanya. Allahumma ya Hanan ya Manan, dengan berkat nama-namamu yang mulia, kami berdedah tangan untuk engkau selamatkanlah setiap harakanlah kami dari segala ancaman dan kemurukan. Hindarkanlah kami dari segala bentuk kejahatan, agar hidup kami di dunia mendapat keberkatan, di akhirat mendapat kebahagiaan. Allahumma ya Hayyu ya Qayyum ya Mustaqim, pimpinlah kami ke jalan kebenaran, jalan lurus yang engkau gariskan. Eratkanlah perpaduan antara kami untuk menjalani hidup penuh mesra persefahaman dan bekerjasama tanpa mengenal rupa bangsa dan keturunan. Allahumma ya Al-Fadl wal Ihsan, kami menengah tangan membuat kehendak-Mu. Engkau peliharalah serta lindungilah hamba-Mu Raja kami yang ditabarkan pada hari ini sebagai Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong ke-17. Tuan Guru Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong Sultan Ibrahim dan Tuan Guru Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Yang Masri Agong Raja Zari Sufia, dengan sepenuh riayah dan sebaik-baik penghargaan. Ya Allah, gunakanlah kebijaksanaan kepada baginda berdua dalam melaksanakan amanah pemerintahan dengan penuh keadilan, persemayan di atas takhta penuh kedaulatan. Ya Allah, gunakanlah keafiatan dan keberkatan yang berpanjangan ke atas buah duri yang maha mulia Sri Paduka Baginda Yang Tuan Agung sepenuh hari pertabanan baginda pada hari ini. Allah yang dalam jalani wal ikram, keselamatan dan kesejahteraan juga kami pohonkan ya Allah ke atas duri-duri yang maha mulia sultan dan raja-raja serta duri yang maha mulia masyuri-masyuri baginda. Begitu juga kepada kuat duri yang maha mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan kuat duri yang maha mulia Paduka Sri Baginda Raja Isteri Bayi dan Anak Raja Salih serta kebawah duri yang maha mulia Raja Bahrain. Begitu juga ke atas tuan-tuan yang terutama yang bertuan-bertuan negeri dan yang amat berbahagia tuan-tuan serta kerabat-kerabat diraja sekaliannya. Kami mohonkan juga ya Allah keselamatan dan kesejahteraan ke atas para pendengar serta rakyat jelata agar jasa dilindungi rakyat yang berkekalan dari Tuhan sekalian alam. Bifadlika wa karamika ya akraman akramin, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astaghfirullah. Dengan bacaan doa itu tadi, istiadat pertabanan yang kita saksikan semakin menghampiri penghujungnya, di mana seketika nanti Datuk Paduka Maha Raja Lela akan mohon menghadap untuk menerima kembali kitabullah Al-Quran Al-Karim mushaf yang berada di situ angku di sepanjang istiadat, lambang tingginya kedudukan Islam sebagai agama persekutuan. Kita dah banyak lucu dah. Senyum.
meninggalkan Bapak Sri di Dauri, Pidato Paduka Maharaja Lila dan Dato' Pengurusca dan Pembawa Pahar yang berisi Al-Quran Karim dan Panglima Panglima yang membawa syukan alam